Halo Bapak Ibu Guru semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Mata 45. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pengumuman seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari akun Instagram Nunuk Suryani menjelaskan di sini bahwa pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Selanjutnya saya mengecek pada halaman resmi guru pppk.kemdikbud.go.id. Nah, di sini juga dijelaskan informasinya yaitu pengumuman seleksi guru ASN P3K tahun 2022 di mana pengumuman hasil seleksinya ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Nah, seperti informasi sebelumnya bahwa rencana pengumuman hasilnya baik untuk P1, P2, P3 dan untuk pelamar umum hasilnya akan diinformasikan 2 sampai dengan 3 Februari 2023. Nah, namun dalam informasi resmi ini sudah dijelaskan bahwa hasil seleksinya ditunda. Jadi untuk Bapak Ibu guru semuanya untuk bersabar menunggu hasilnya dan semoga hasilnya adalah hasil yang terbaik yaitu Bapak Ibu guru lulus ASN P3K tahun 2022. Demikian Bapak Ibu informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat.